Assalamualaikum dan selamat datang ke Coach TV channel. Hari ini, Cik Yan nak kongsi satu cerita dengan anda semua, iaitu Caprice dihempuk dengan bini gara-gara Alif Tega. Sebelum tu, anda semua jangan lupa like, share dan subscribe Coach TV channel tau. Okey, cerita dia macam ni. Aksi penyanyi rap dan selebriti media sosial Caprice menyorok di dalam almari bagi mengulas mengenai isu pempengaruh berkahwin dua menjadi tular di media sosial. Dalam video yang dimuat naik, Caprice atau nama sebenarnya Aris Ramli 36 tahun ingin membincangkan mengenai hubungan perkahwinan pempengaruh Alif Tega yang mengumumkan telah berkahwin dua semalam. Namun memandangkan isu poligami begitu sensitif, Caprice dilihat melarikan diri selepas menyedari kehadiran isterinya yang sedang mencuci pakaian. Selepas beberapa saat, Caprice akhirnya masuk ke dalam sebuah almari dipercayai di dalam bilik anaknya untuk memulakan ulasan. Baik Malaysia dengar, kadang-kadang kita kena beranggapan. Belum sempat ahli perniagaan itu menyudahkan ayat, isterinya Farah Inalis membuka pintu almari dengan kayu baseball di tangan. Caprice kemudian berpura-pura mencairkan pelikat berwarna coklat miliknya. Aksi tersebut telah mengundang ketawa pengikutnya di media sosial. Isteri tiba-tiba muncul, gerak hati isteri tak pernah salah. Comel sahaja mereka, tulis satu komen. Jangan cari pasal, Cap, kata komen yang lain. Lawak betul duduk dalam almari, bagus isteri Cap, kata seorang pengikut Instagram. Terdahulu hangat di media sosial apabila seorang pempengaruh Alif Tega mengumumkan sudah berkahwin dua. Namun begitu adik iparnya Amirul Adni Rustam mendakwa pempengaruh itu telah melakukan hubungan terlarang sejak setahun lalu selain dikatakan memukul isteri pertamanya Aisyah Hijana. Itulah alkisahnya. Dan nak bagitahu anda kat sini, jangan lupa untuk tengok cerita-cerita lain yang ada di Coach TV channel yang pastinya memang hot dan boom ke babong. Share, like dan subscribe. Jangan pula dilupakan. Bye-bye semua. Okey, dah habis tengok semua. Cik Yan nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Yan pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Yan tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.